Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setularas, salam satu bis, salam cedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini setelah kemarin kita update unit senapan angin Predator, sekarang kita akan update unit senapan angin yang harga 1 jutaan. Jadi dipahami ya, kata-kata saya 1 jutaan berarti nanti harganya ada 1 juta ke atas ya teman-teman, biar gak salah paham. Soalnya kemarin ada WA orang yang belum nonton sampai habis videonya, padahal di setelah saya opening ini, nah itu padahal udah saya jelaskan harga Predator 2 jutaan itu 2 juta ke atas, dia gak nyimak dan juga WA-nya wah kurang sopan ya teman-teman. Jadi dipahami kata-kata saya, harganya 1 jutaan berarti 1 juta ke atas, seperti itu ya teman-teman. Oke, senapan apa saja kah itu, disimak baik-baik untuk videonya dan juga harga promonya ya teman-teman, soalnya ini harga promonya juga berbeda-beda. Oke teman-teman, seperti itu, disimak baik-baik videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, cekidot. Oke teman-teman, senapan yang pertama ini ada unit senapan angin Moser OD32 yang single shoot ya teman-teman. Ini belum bisa pakai magazine, hanya single shoot ya. Ini belum bisa pakai magazine, hanya single shoot untuk chambernya. Nah ini Moser OD32 magazine, tabungnya pakai tabung OD32, bahannya dari bahan stainless. Untuk aman angin, kapasitas aman anginnya ini di 2700-2800 PSI, mantap banget. Oke sekali, untuk larasnya menggunakan laras baja OD13 salur 12. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru barakuda ya teman-teman, ini udah dites siap jual, mantap banget. Oke sekali, ini chambernya pakai chamber tumpuk ya teman-teman, ini chamber Moser, memang chamber kecil seperti ini, dan juga dia belum pakai serobong ya, ciri khas dari Moser memang dari dulu gak pakai serobong ya teman-teman. Untuk manometer juga ada, manometer ada di sebelah bawah. Nah ini manometernya di sini. Untuk triggernya juga udah menggunakan trigger klasik ya teman-teman, ini udah ada safety triggernya juga. Nih mantep banget. Oke sekali, untuk harga 1 jutaan ini harganya kita bandrol di harga cukup Rp1.600.000, harga cuci gudang. Untuk bonus yang meliputi ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, sama STKS ya teman-teman, mantep banget. Oke sekali, ini harganya cukup 1.600.000, belum ongkirnya ya teman-teman, soalnya harga cuci gudang belum ongkirnya. Ini pakai popor klasik, bahannya dari kayu mahoni, mantep banget. Oke sekali, stok ready banyak, siapa cepat dia yang dapat. Untuk promo cuci gudang hanya berlaku sampai tanggal 31 Oktober, mantep banget. Oke sekali. Oke teman-teman, senapan selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin Moser. Nah ini Moser yang udah pakai tarikan seat lever, mantep banget. Ini tarikannya 2 tarikan. Oke sekali, udah pakai magazine juga, mantep banget. Oke sekali, ini Moser OD32 magazine ya. Ini tabungnya pakai tabung OD32, bahannya dari stainless. Untuk aman angin sama 2700-2800 PSI. Untuk larasnya menggunakan laras baja OD13 salur 12, panjangnya 60 cm. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules, mantep banget. Oke sekali, ini pakai popor klasik, bahannya dari kayu mahoni. Untuk triggernya udah menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga, mantep banget. Oke sekali, setelan power juga ada, setelan power di belakang sini, mantep banget. Oke sekali, ini manometer ada di bawah sini. Oke mantep banget teman-teman, ini unit senapan angin Moser D32 pakai tarikan seat lever, stok ready tinggal 2 unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya, mantep banget. Oke sekali, untuk harganya Moser D32 pakai tarikan seat lever ini, harganya kita harga cuci gudang ini cukup Rp1.800.000 saja ya teman-teman, mantap banget. Tuh harga Rp1.800.000, bonusnya dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS-nya, mantap banget. Oke sekali, harga segitu belum ongkirnya ya teman-teman, untuk harga cuci gudang memang belum ongkir ya. Untuk tadi bonusnya udah tertera, pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke mantap banget, ini dia unit senapan angin Moser OD32 magazine seat lever. Teman-teman,
senapan selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin Amazon Pumping alias pompa samping. Ini bisa dipompa pakai pompa PCP, bisa juga kalau kehabisan angin pakainya pumping alias pompa samping pakai tangan seperti uklik ya teman-teman. Tapi ini udah bisa juga pakainya pompa PCP pun juga bisa. Ini Amazon pakai tabung OD25, tabung kuningan, menanginnya di 2700-2800 PSI. Untuk larasnya ini panjang 70 cm kurang lebih ya teman-teman. Ini bahannya dari bahan baja. Oke, mantap banget OD8 ya. Oke sekali. Untuk tarikannya ini ada sekitar 1, 2, 3 tarikan. Mantap banget. Oke sekali, 3 tarikan. Untuk Amazon Pumping ini belum pakai manometer ya teman-teman. Ini pakainya single shoot, belum juga bisa pakai magazine. Mantap banget. Oke sekali. Popernya pakai popper kayu. Ini bahannya dari kayu mahoni juga. Warnanya ready gini semua ya teman-teman. Untuk harganya ini lagi kita cuci gudang, harganya cukup Rp1.700.000 saja. Mantap banget. Harga segitu meliputi bonus ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, sama STKS. Dan juga ada tambahan bonus spesial. Ini ada kalau yang beli Amazon Pumping ini ada tambahan bonus laras polos ya teman-teman. Harga Rp1.700.000 itu bonus-bonusnya dan juga nanti ditambahi dengan laras polos alias buat memasar ikan untuk Amazon Pumping ini. Mantap banget. Oke sekali, siapa cepat dia yang dapat. Stok ready tinggal ini tinggal 5 unit, sekitar 5 unit. Mantap banget, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Terima kasih. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin PCP Jawa Seamless. Nah ini pakai tabung Seamless OD27, aman anginnya ini di 4500 PSI. Mantap banget. Oke sekali. Untuk larasnya menggunakakan laras kaliber 4,5 mm. Ini larasnya menggunakan laras kuningan ya teman-teman. Tarikannya tarikan gradel, ada 7 tarikan. Mantap banget. Oke sekali. Untuk unit senapan angin PCP Jawa Seamless ini untuk anginnya ini belum pakai manometer ya teman-teman. Aman anginnya 4500 sampai 5000 PSI. Ini spesial buat big game, cocok sekali buat big game soalnya kapasitas anginnya tinggi. Memang agak boros ini soalnya, cocok buat big game untuk PCP Jawa Seamless ini ya teman-teman. Ini juga udah dilapisi dengan serobong. Oke sekali, tabungnya pakai tabung Seamless OD27. Oke mantap banget. Oke sekali. Untuk popornya menggunakan popor klasik, bahannya dari kayu mahoni. Oke mantap banget. Ini juga lagi cuci gudang, harganya cukup 2 juta saja, 2 juta pas ini ya. Bonusnya ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, sama STKS, ada juga spare part cadangannya. Mantap banget. Oke sekali, siapa cepat dia yang dapat. Stok ready tinggal 3 unit saja. Mantap sekali. Oke sekali, ini dia unit senapan angin PCP Jawa Seamless 4500 PSI sampai 5000 PSI. Mantap sekali, buruan langsung saja di check out teman-teman. Oke, teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin PCP Jawa Kar M27. Ini pakai tabung OD25, tabung kuningan, aman anginnya di 3000 PSI ya teman-teman. Mantap banget. Oke sekali. Ini PCP Kar M27, tarikannya menggunakan tarikan gradel. Ini 5 tarikan. Untuk tabung pakai tabung 25, larasnya menggunakan laras kuningan ya teman-teman. Ini laras kuningan kaliber 4,5 mm. Ini juga cocok sekali buat big game. Oke, ini udah ada manometernya di bawah sini. Jadi mantap banget. Oke sekali ya teman-teman. Untuk popornya menggunakan popor klasik, bahannya dari kayu mahoni. Mantap banget. Oke sekali. Untuk harganya ini lagi promo free ongkir, free teleskop. Harganya cukup 2.500, udah free ongkir, udah free teleskop untuk PCP Jawa Kar M27 ini. Ini cocok sekali buat big game, cocok sekali juga buat small game. Mantap banget. Oke sekali. Harganya cukup dibanderol di harga 2.500, sudah free ongkir, free teleskop, free teleskop gamo ukuran 39x40. Untuk bonus-bonusnya ada bonus tambahan tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, spare part cadangan, sama STKS ya. Ini belum magazine, masih pakai single shoot. Oke, siapa cepat dia yang dapat. Kar M27 stok ready tinggal 4 unit saja. Mantap sekali. Oke, 2.500 free ongkir, free teleskop. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin Meroder FX. FX Meroder ya teman-teman. Ini pakai tabung Dural OD38, aman anginnya di 2.700-2.800 PSI. Untuk larasnya menggunakan laras standar CV Asodor. Untuk
Bahannya dari bahan baja UD 13 alur 12 panjangnya 60 cm. Mantap banget. Untuk chambernya menggunakan chamber tumpuk Dural seri 6 pembuatan semi CNC. Mantap banget, oke sekali. Tarikannya udah pakai tarikan seat lever, udah bisa magazin juga. Cancel kokang pun juga udah ada di sebelah kiri. Mantap banget, oke sekali. Manometer pun juga ada. Manometer ada di bawah sini. Untuk pengisian anginnya ada di depan sini. Ini pakai tabung Dural OD 38. Setelan powernya pun juga udah ada di belakang sini. Mantap banget, oke sekali. Ini untuk popornya menggunakan popor klasik. Nah, bahannya dari kayu mahoni. Mantap banget, oke sekali. Untuk harganya ini lagi promo, cukup Rp2.500.000. Udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap banget, oke sekali. FX Marauder ini tinggal stok, tinggal sekitar 5 unit. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Ini stok Marauder yang pertama, nanti ada juga Marauder yang selanjutnya. Mantap banget, oke sekali. Siapa cepat dia yang dapat FX Marauder, harga cukup Rp2.500.000. Udah free ongkir, udah free teleskop juga. Oke, terima kasih. Buruan langsung saja di check out teman-teman. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin Marauder Bumbara. Nah, ini Marauder Bumbara, tinggal 3 unit saja. Marauder Bumbara pakai tabung OD38, banyak dari Dural, juga dari Dural. Untuk larasnya menggunakan laras baja standar Bumbara sendiri. Mantap banget. Untuk chambernya yang bikin spesial dari Bumbara ini, chambernya menggunakan chamber Dural seri 7 pembuatan udah semi CNC. Dalemannya masih menggunakan daleman baja atau Dural. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever. Pengisian anginnya juga udah menggunakan mini coupler. Mantap banget, oke sekali. Untuk manometer ada di depan sini ya teman-teman. Ini popornya menggunakan popor bolong. Nah, ini bahannya dari kayu mahoni juga. Untuk triggernya menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Cancel kokang ada di sebelah kanan, setelan powernya ada di belakang sini. Nah, ini Marauder Bumbara. Untuk chambernya menggunakan chamber Dural seri 7. Mantap banget, oke sekali. Untuk harganya Marauder Bumbara ini kita banderol di harga cukup Rp2.900.000 saja. Udah free ongkir, udah free teleskop. Free teleskop kecuali free teleskop gamu ukuran 39x40, free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Oke, harganya ini cukup dibanderol di harga Rp2.900.000. Tentunya udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Mantap banget, oke sekali. Siapa cepat dia dapat Marauder Bumbara ini. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman, ini dia kita update pengiriman hari ini. Soalnya belum bisa terkirim hari ini ya teman-teman, terkendala perdamnya habis ya. Ini dimulai dari Bos Elvan Satria yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Ini pesannya FX Mameru, udah free ongkir, free pompa juga. Mantap banget. Dan juga selanjutnya ini ada Bos Wah Adi yang ada di Kabupaten Jembrana, Bali. Ini pesannya FX Malabar juga sama teleskop Markol. Mantap banget. Untuk selanjutnya ini ada Bos Marwazi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini udah sold out yang Mahameru, kemarin udah habis dibeli Bos Marwazi ini, yang bonusnya diambil pompa ya, sama tambah teleskop Markol. Mantap banget. Dan juga ini ada Bos Marcelinus Manyeng, oke, dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Ini mantap banget. Ini juga rata-rata semua COD ya teman-teman. Ini pesannya Predator standar ya, Predator standar. Ini memang akurasinya jarak ideal 30 meter groping rapat. Kemarin ada yang komen jarak 20 meter aja ngacak. Nah ya teman-teman, nah itu komennya, semoga diberi kepanjangan umur ya teman-teman. Soalnya kemarin kita tes juga memang groping-groping ya, gak terlalu nitik. Itu harga memang harga standar ya teman-teman, tapi ada satu lubang lah, seperti itu teman-teman. Oke, harga murah Predator ya, kualitas standar ya teman-teman, tapi yang penting bisa buat berburu, seperti itu ya teman-teman. Harga standar ya, kualitas juga standar. Kalau pengen yang bagus, harganya memang lumayan mahal. Dan juga kemarin ada yang komen beli Predator daun,
katanya ngaca, udah tak konfirmasi suruh hubungin admin service ya teman-teman. Mudah-mudahan gak terjadi ngaca, soalnya dari sini juga udah kita tes nitik. Nah itu permasalahannya apa ngacanya kita belum tahu, soalnya belum ada WA juga. Oke, yang selanjutnya ini ada Bos Kusno, ini udah COD, ini Predator OD38 ya teman-teman. Predator D38 yang pakai chamber tumpuk, harga cuci gudang, ini beli pompa sama beli teleskop spek. Ya ini Bos Kusno, mohon maaf belum bisa terkirim hari ini, terkendala perdamnya habis. Yang selanjutnya itu ada Bos Khairul Rohman, ini dari Indragiri Hulu Riau ya teman-teman. Ini belinya Predator standar ya, belum bisa terkirim hari ini, udah lunas itu Bos Khairul Rohman ya. Dan juga ini Bos Parman dari Palembang Sumatera Selatan, ini beli Marauder Bumbara, juga belum bisa terkirim hari ini. Ada juga ini Bos Mixen dari Kabupaten Lahat, ini Predator Mahameru, pesanannya udah lunas juga, mohon maaf belum bisa terkirim hari ini. Untuk selanjutnya itu atas nama siapa mas? Muhammad dari Tangerang, Jawa Barat. Nah ini Bos Muhammad, pesannya sundel bolong sama pompa sama teleskop spek juga, belum bisa terkirim hari ini. Yang itu atas nama siapa? Syahroni itu dari, oh ya pokoknya itu ya, juga belum bisa terkirim hari ini. Dan juga itu yang Predator Safari itu pesannya siapa pak? Bos Sulaiman dari Jumbrana Bali. Oke, dari Bos Sulaiman dari Bali juga, mohon maaf belum bisa terkirim hari ini. Dan juga dari pelanggan saya yang beli Predator D38 CNC juga belum bisa terkirim hari ini, tapi tetap kita kirim video tes akurasinya. Ada Bos Wendra juga yang pesan Predator standar, ada juga ini Predator taktikal yang harga 3.600, mohon maaf buat Bos Ibnu ya. Mantap, terima kasih semuanya buat pelanggan kita, belum bisa kirim hari ini soalnya terkendala perdamnya habis, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan hari Senin udah sampai, langsung kita setel, langsung kita kirim. Oke, mantap banget, terima kasih, mohon maaf atas keterlambatan kita kirim soalnya perdamnya kehabisan. Terima kasih juga yang sudah mempercayakan CV Asodor, terima kasih, semoga rezeki kalian lancar, panjang umur, sehat selalu. Oke teman-teman, itu dia update stok yang harga 1 jutaan, berarti 1 juta ke atas ya, dimulai dari harga 1.600.000 sampai dengan harga 2.900.000 rupiah, itu stok yang ready. Tuh besok-besok kita update yang unit senapan angin bocap kayu ya teman-teman, sekarang ini update-nya yang harga segitu dulu. Mantap banget, oke sekali. Dan juga mohon maaf untuk pelanggan kami alias kawan-kawan kami yang udah order di CV Asodor, belum bisa kirim hari ini soalnya terkendala ada perdamnya kehabisan, jadi belum bisa kita kirim soalnya perdam itu harus disetel dari sini ya teman-teman. Jadi kalau sampai sana teman-teman gak bisa nyetel, nah itu berbahaya ya teman-teman, soalnya nyetel perdam itu agak susah ya teman-teman. Jadi kita setelkan dari sini, pokoknya sabar, pasti kita kirim perdamnya lagi kehabisan, insya Allah hari Senin langsung kita gas kirim ya teman-teman, soalnya katanya di perdamnya dikirim hari Sabtu sampai di gudang itu biasanya hari Senin ya teman-teman. Mohon maaf sekali buat kawan-kawan kami yang sudah senantiasa mempercayakan CV Asodor, pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman, semoga rezeki kalian lancar, panjang umur, sehat selalu pokoknya ya teman-teman. Terima kasih buat orderannya, dan juga buat kalian tetap sukses selalu, terima kasih banyak pokoknya ya teman-teman. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini, pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menyubscribe juga, terima kasih yang sudah komennya, yang sudah membuat saya bermotivasi lagi, seperti itu ya. Terima kasih, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.